السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ما سوى الله سبحانه وتعالى yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diistimewakan dengan keimanan yang Allah tanamkan ke dalam Yang mengantarkan kita untuk dapat menikmati kehidupan selama di dunia, menggunakan usia, menggunakan harta, menggunakan jasad, untuk selalu kita gunakan demi kepentingan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah menyediakan sarana untuk dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar berupa Al-Quran. Alhamdulillah kita termasuk yang diberi nikmat beriman kepada Al-Quran Penamaan Al-Quran sangat erat hubungannya dengan bacaan yang terdengar Dan Al-Quran juga punya nama-nama yang lain Yaitu Al-Kitab, Al-Furqan dan Al-Zikr Al-Quran adalah bacaan yang terdengar Al-Kitab adalah tulisan yang terlihat Zikr Ad adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mengingatkan kita siapa kita, di mana kita, apa yang akan kita lakukan untuk membekali diri buat kehidupan di masa mendatang, dan apabila kita senantiasa zikir, membaca ayat Quran dengan tepat, melihat tulisannya, kita akan meraih nikmat hidup dibimbing oleh Allah sehingga jelas di hadapan kita mana yang hak, mana yang batil. Untuk kesempatan beberapa menit ke depan, kita fokuskan pembahasan tentang bacaan, yaitu yang disebut dengan Quran. Dan bacaan pun kita fokuskan dalam surat yang pertama yang senantiasa kita baca setiap hari minimal Tujuh belas kali, Alhamdulillah, Al-Fatihah dibaca terus-menerus oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tentu, ketika kita membaca Al-Quran, kita yakin Allah menilai dan penilaian akan kita raih dari berbagai segi, pertama niat zikir, mengingat Allah. Komunikasi kolbu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kalah pentingnya juga, kita perhatikan pentingnya mendapatkan nilai dari Allah, dari segi bagaimana kita mengucapkan huruf per huruf agar tepat, sebab dalam Al-Quran ini ditemukan banyak huruf yang sepertinya sama, padahal tidak sama. Ketika kita salah pengucapan, tertukar huruf dengan huruf yang lain, bisa mengantarkan makna jauh dari yang dimaksud, atau bisa menimbulkan makna yang jauh dari maksud yang sebenarnya. Mari kita urut surat Al-Fatihah dari awal, bahkan dari mulai istiadah, yaitu permohonan kepada Allah agar Allah melindungi kita saat kita membaca Al-Quran. Jangan sampai setan membisik kita. Yang bisa merusak Nilai ibadah kita Pertama dari isti'adah Yang selalu kita Manfaatkan untuk Meluruskan niat Menjaga komunikasi kita dengan Allah Agar tidak terganggu dengan bisikan syaitan Maka kita ucapkan A'udhu billahi rajim A'udhu di dalam huruf A ada ain ada zal billahi ada shin ada po ini semuanya huruf tidak biasa kita temukan dalam <coughs> bahasa kita oleh karena itu dapat dipahami kalau ada sebahagian yang sedang belajar ketukar pengucapan hurufnya mestinya a'udzu billah menjadi a'udzu atau a'udu atau a'uzu hmm. kira-kira apa maknanya kalau kita ketukar huruf mestinya dal jadi dal mestinya ain jadi hamzah atau berubah dal menjadi zai kalau zai ada dalam bahasa kita lezat umpamanya kan nah kalau kita membaca a'udu artinya apa Mestinya kita mengucapkan a'udhu aku berlindung kepada Allah Dari bisikan syaitan, dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan Eh malah kita mengucapkan a'udhu aku kembali billah dengan Allah ha, Kembali dengan Allah maksudnya apa? Kalau a'udhu sama artinya kembali Cuma kan kata kembali juga bahasa kita bahasa Arabnya bisa beberapa kata ditemukan dalam bahasa Arab memang ada kata-kata yang berdekatan terjemahannya berdekatan tapi penggunaannya berbeda nanti kesempatan lain kita bahas apa bedanya ata dengan alto dengan ata dengan alto kotofa dengan kotoa pada kesempatan lain insyaallah sekarang kembali kepada Auzubillah billah Aku berlindung kepada Allah Kalau A'udhu Aku kembali dengan Allah Demikian pula A'udhu Ada ya'udhu Atau ada ya'udhu Artinya kembali Balik Ini sangat penting bagi kita untuk diperhatikan betul <coughs> Demikian pula Kalau dibaca A'udhu karena tidak ada za, tapi jadi za Iya, soalnya dalam bahasa kita, nggak ada ya, emang begitulah. Makanya perlu belajar nih. Untuk sementara, kita periksa dulu bacaan kita. Insya Allah, nanti pada waktu-waktu berikutnya akan disiapkan guru-guru untuk membimbing bagaimana cara mengucapkan huruf per huruf agar tepat, dan tentunya yang namanya bimbingan. Tidak cukup hanya mendengar dan melihat, tapi juga didengar dan dilihat, tidak hanya sekedar memperhatikan bacaan guru, tapi juga diperhatikan bacaannya oleh guru, sehingga bisa diketahui mana salahnya dan sampai di mana harus kita perbaikan uh, dalam bacaan ini. Baik, kita kembali kalau a'udu kembali a'udu juga masih bermakna kembali cuma kembali seperti apa ada perbedaan kalau a'uzu azai'uzu itu orang Mesir biasa ngomong sehari-hari auz eh katanya mau apa a'uzu itu mau banget itu sangat mau itu ain dan zai a'uzu jadi kalau auzubillah aku mau dengan Allah setanlah sangat berjauhan dari maksud yang sebenarnya. Karena itu sangat penting untuk kita perhatikan jangan sampai ketukar huruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaiton. As itu kata sifat kata kerjanya bisa dari syaitan atau bisa dari syaitanah bisa fa'al, bisa fa'lan. Apa artinya syalto atau syaitona Dua-duanya mengantarkan kita untuk supaya menjauh dari syaitan. Apa artinya? Syaitan itu terbakar dan jauh. syaitona dan syalto artinya terbakar dan jauh. Jauh dari rahmat Allah. Panas. Kalau sudah terganggu oleh syaitan, kebakar terus. Makanya diberi nama syaitan, karena memang jauh di rahmat Allah dan akan dibakar syaitannya. Dan orang yang ikut-ikutan kepada syaitan, terancam dengan siksa pembakaran nanti di akhirat. Hati-hati jangan jangan sampai salah baca, jadi syaitan. Kalau syaitan apa? Enggak jauh sih mananya syaitan itu keji. Kalau salto itu memukul, cambuk. Satona keji Masih maknanya adalah sangat negatif Tapi bukan itu yang dimaksud Asyaiton Pakai shin, pakai po Po ya bukan to ya Nanti akan punya makna lain kalau pakai tak dikasih o Itu punya makna lain ini mohon supaya diperhatikan betul. Minasyaitonir rajim. Hmm. Bukan razim Tapi rajim Pakai jim, jangan pakai zai <coughs> Itu punya makna lain juga Kalau dengan razamat Beda dengan rajamat